Sama sejahtera. Hari ini kita akan bincang 7.3 kemagnetan. Okay. So, tajuk yang dibincang termasuklah sifat magnet, medan magnet, ciri-ciri garisan medan magnet dan akhirnya elektromagnet. So, pengenalan. So, magnet boleh wujud secara semula jadi iaitu dalam bentuk batu magnet. Selain daripada itu, kita juga boleh buatkan magnet iaitu magnet buatan manusia dari bahan-bahan seperti besi, keluri, kobalt dan nikel. So, bahan-bahan ini juga dikenali sebagai bahan magnet. Ia dapat ditarik oleh magnet. Okay. Bagi magnet pula, satu bahan dikatakan bahan magnet apabila dia dapat menarikkan bahan magnet, dia berkutub iaitu berkutub utara dan kutub selatan. Selain daripada itu, apabila kutub-kutub yang sama jenis akan saling menolak, manakala kutub berlainan jenis saling menarik. Apabila kita gantungkan magnet, dia masih menunjukkan arah utara dan selatan. Okey, sekarang kita tengok medan magnet. So, apabila kita sembuhkan sebut-sebut besi pada satu bar magnet, kamu akan dapati sekelilingnya akan membentukkan garisan. Okey, bahagian yang membentukkan garisan ini sebenarnya wujud kesan daya oleh magnet tersebut. Kawasan ini juga dikenali sebagai medan magnet. Okay. Garisan-garisan magnet ini boleh membentukkan corak medan magnet. Okay, so sekarang kita tengok ciri-ciri garisan medan magnet. So, garisan medan magnet tidak akan bertemu atau bersilang. Kemudian, garisan medan magnet mengarah dari kutub utara ke kutub selatan magnet. So, apabila kamu lukiskan garisan medan magnet, pastikan lukiskan anak panah mengarah dari utara ke selatan. Kalau lupa, senang sahaja. So, selatan S simpan. Semua akan masuk ke selatan. Garisan medan magnet lebih rapat antara satu sama lain. Kawasan ini mempunyai medan magnet yang kuat. Boleh tak kamu bagi tahu cikgu di mana ke kawasan medan magnet yang kuat? Okey, sebenarnya pada kutub utara dan selatan di mana garisan medan magnetnya adalah lebih rapat. Okey, kemudian kita akan bincang mengenai elektromagnet. So, elektromagnet, nama dia elektro dan magnet, iaitu sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu sahaja apabila ada arus elektrik dialirkan melaluinya. So, di rumah anda juga boleh buatkan elektromagnet sendiri dengan satu bateri, kemudian lilitkan wire pada satu batang paku ataupun nut. Sekiranya tak ada, boleh cuba lilitkan wire pada sudu garpu keluri di dapur anda. Okey. So, corak medan magnet yang terbentuk pada elektromagnet bergantung kepada elektrod yang digunakan. Okey, bergantung kepada bentuk konduktor yang digunakan. Okey, contohnya bagi satu dawai lurus, kamu dapat bentukkan garisan magnet yang bulat dikeliling dawai lurus. Manakala bagi dawai gelung, dapat membentukkan dua bulatan pada dua-dua hujung dawai gelung. Okey, bagi selenoid pula akan membentukkan dua bentuk oval di sisi selenoid tersebut. Okey. So, sekiranya nak menentukan arah medan magnet, kamu boleh menentukan dengan rujuk kepada arah arus elektrik. Okey, caranya
kita boleh menggunakan petua genggaman tangan kanan. So di mana arah ibu jari menunjuk ke arah arus. Keempat-empat jari akan menunjukkan arah medan magnet. Sekiranya kamu nak guna cara lain pun boleh. Sebenarnya you boleh susunkan kompas di keliling konduktor. So penunjuk kompas juga akan menunjukkan arah medan magnet. Okay. So di sini cikgu akan bagi tahu anda dua faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Okay, sebenarnya kita boleh menentukan kekuatan medan magnet dengan bilangan pin kertas atau klip kertas yang ditarik. Semakin banyak klip kertas yang ditarik, maksudnya semakin kuat medan magnet. Okay, satu. Sekiranya semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Atau kamu tambahkan bilangan lilitan gegelung. Semakin banyak bilangan lilitan gegelung, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Jadi sekiranya kamu mendapatkan kekuatan medan magnet yang kuat, tinggikan arus, tingkatkan bilangan lilitan gegelung. Okay. Di manakah kita nak gunakan magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian? Okay, yang pertama, kita boleh menggunakan magnet di jarum kompas. Atau kita menggunakan elektromagnet di loceng elektrik. So apabila arus mengalir di elektromagnet, dia akan menghasilkan medan magnet untuk tarikkan armature pada loceng elektrik. Kemudian penukur ini akan ketuk pada gong. Apabila kita menggunakan kad kredit dan kad debit, sebenarnya kita akan dapatkan maklumat peribadi dari kad ini dari jalur elektromagnet yang disimpankan di belakang kad anda. Okay? So, jalur itu adalah berwarna hitam atau coklat di belakang kad anda. Okay. Kunci bermagnet pada pintu juga menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara seotomatik. Sekian itu sahaja perkongsian hari ini. Semoga anda dapat belajar sesuatu hari ini.